dunia ini sementara. Kau mau tidak mau pasti kita tinggalkan hidup kita di dunia. Coba, 5 perjalanan manusia ini pasti nak lalui. Alamul arwah, alam rahim, alam syahada, alam barzah, alam akhirat. Talu limang ini, alam arwah batu aki, alam rahim batang amatta batu tong maki, alam syahada sementara yang kita jalani alam dunia. Sekarang yang menanti kita adalah alam ulbar, barzah, kuburan. Mau tidak mau pasti kita ke sana, Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita mau ke sana mesti ada persiapan. Kenapa mesti ada persiapan? Karena ini lintas alam, bukan lintas kabupaten. Betul tidak? Lintas alam, alam arwah, alam rahim, alam barzah, alam akhirat, lintas alam butuh persiapan. Tapi saya bilang, jangankan lintas alam, lintas kabupaten lagi nah, harus ada persiapan tak? Coba Bapak Ibu. Nah jadi, saya tinggal di pondok pesantren Dede Imat Tuangi, Kabupaten Bantai. Tidak berani kak kesini punah tanrek duit hidupku, Pak. Coba, tidak berani kalau tidak persiapanku. Nah, mau kirim angkasar, rata lainnya kira. Apa yang gue betul tahu? Betul ya? Walau yang tadi, saya reoto, rentang makin ambil jumpa anda. Alhamdulillah, penuh penumpangnya. Nyak mau ngirang gogoso, nyak mau ngirang katupa, nyak mau ngirang kopi, nyak mau ngirang kanre. Nah, ini ya saya penumpang datang sekali nera. Nah, karena juga sopir ke baju, gak butuh mulai istirahat gini. Tau ini ya kesungguluk nama singkikan dari mimani. Tongnya kagak gosok nama singkikan retom gimana? Ya kita tutup mereka nih orang. Ya apa nih kandre? Ya apa? Nah karena Ustaz, anggur nanti pusing kamu. Ada nih orang tanya orang apa lagi ganti ya? Bukan apa? Nama aku berjalan sini. Coba. Ini dunia Bapak Ibu. Apa lah maki? Munalino apa lah maki? Boleh. Minta maki. Nah kasih dia gitu. Tapi persoalan akhirat tidak ada minta-minta. Mantap oleh minyak urang tata maka sikap aja kita rilino alam pada kanan yang lampau kiri kanan lampau di kiri lampau di kiri kiri lampau di leka lampau di kiri leka lampau di bawah lampau di kiri bawah. Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Dunia ini sudah kiamat. Ya ngasih sama kiri akhirat pas di akhirat asibuk bagi orang bajita weh asibuk tak nak alhamdulillah weh syukur tu kasibuk pada di sana lelelelele rilino asibuk lagi ini kaman ni syukur pang di sini murut macam tanda ya sana entah mau kering neraka tu entah mau kering suruh gak tahu. Nah karena orang tak pernah kuci ini kena tanda-tanda ya sana entah bakal pernah kering suruh gak beda ikau ya. Nah karena punah kucing itu ini tanda-tanda ya neraka kapan nak kebila jangan di sana. Nah karena weh masa kau nanti tambah di suruh anak kita beli neraka nah dia orang tuntut Allah sehari ini nanti maik cuma ikut lampu potong lah jangan nanti kamu air di sana ikan tambah di suruh anak kita mutu di suruh gak bagaimana caranya. Nah karena saya itu masih ikan mana anu saya itu masih gini apa sih nak saya itu masih gini ah malah iyo itu masih gini aku tambah todo. Nah kalau orang tak, enaknya lagi nyekan rekus yang ikan aja tuan deh. Coba, Bapak Ibu sekalian, ya tidak bisa kita tolong. Makanya Bapak Ibu sekalian butuh persiapan. Dan salah satu persiapan kita yang paling cepat adalah persiapan ibadah. Ini kendaraan yang paling cepat menghadap kepada Allah. Kendaraan ibadah. Ibadah apa? Termasuk, halo Bapak Ibu, termasuk ini masalah sumbayang tadi. Tapi punak bicara masalah sumbayang Pak, tadi kita boleh buat masalah sumbayang. Kaya yakin saya itu sumbayang pun nih. Tapi mana mau menetus sama orang sumbayang ini ya. Bapak Ibu sekalian, tapi kupuang ke saudaraku-saudaraku sekalian yang tidak sholat. Sumbayang ki, sumbayang ki. Ya tentukan, ini sumbayang mamu. Sumbayang kok? Ya aku sampaikan di sisi lalu dibukul oleh tanah kayak dari buku topi ini atur gue, ini deh dari buku topi ini atur di blender di kamar proses lainnya ya blender terbalat deh bu ini ya, ini nih saya yakin blender terbalat karena blender dan neraka beda nih, coba pak, tapi bayangkan tuh bagaimana kau nyugri blender kan ya kan sini parang pasti hancur gue bayangkan pun lagi tegung nyerawa. Dan apa ditunggu? Dan apa ada curug anda? Coba colok. Andrep penyurek sini, Andrep pakai netinya netin di sini. Pas netin di sini, anjur. Apa yang keren? Apa yang porang? Kau kena tanya, iya apa ki? Nona anjur lah kau.
Coba Bapak Ibu sekalian salatlah. Ya todo Pak Ibu ya lek bangkuai leleh teh mau saya bicara masalah sumbayan angurai ga teh amako tawa sumbayan tentang sumbayan tawa puasa tentang puasa tawa ngaji nyiron di neraka bisa ini puang kau bicara dengan ini maksud tu sumbayan tawa di neraka. Astagfirullah, saya sampaikan memang di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 70 wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbaka khatman maghdiya. Tidak seorang pun di antara kalian yang tidak akan melewati neraka. Iya benar paham itu. Ya sudah saya antara mengasih di dalam neraka. Bukan awe, salah kan ya bro. Salah kok. Ngapa ya Ustaz? Ini ayaka wariduha na pake wa in kuntum illa wariduha. Apa yang dikenai wariduha melewati? Ayat ini tidak menggunakan kalimat dakhiluha. Apa dikenai dakhiluha? Memasuki. Jadi beda melewati, beda memasuki, beda lala, beda tanah. Beda-beda. Iya. Kamu tidak mau pasti lalu kirolo karena raga runa pasti ruga cuma niat tol lalu alhamdulillah nurusin tambah di suruga niat tol tau allalo sengkarolo lemah sengkar ustaz di neraka apa lemah di neraka ustaz sengkar ini bebet Bapak-Ibu sekalian jamaah tazkir yang saya dimuliakan oleh Allah. Siapa yang diselamatkan? Insya Allah kita lah semua malam ini. Amin. Surah Maryam 72 Allah sampaikan. Thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharul zalimina fiha jizya. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Napa selama kita tahu tu bertakwa ya, sumbayan nabaji, puasanya baji, sidakana baji, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, diselamatkan oleh Allah. Terutama tu puna baji, hablum minannas apa? Naselamatkan kita tahu. Iya, hubungan sama di peranda tahu. Pak, bagi tongin tu punan nataba atau musibah oleh tu doakan di baji. Betul tidak? Betul ya? Kodongnya, kodong ni baji pak tahu ya. Alhamdulillah. Makan anak kebiasa ku pak bapak ibu sekalian baji kemari di peranda tahu. Pak. Ini alhamdulillah, saya bersyukur sekali Pak Ibu, saya ceramah ini banyak di jamaah ini, alhamdulillah. Dari sekian tempat yang kudatangi, ya, di antaranya ini banyak tuh di jamaah ini. Pak, kalian berceramah, ini malam berceramah, alhamdulillah, ini aja tahu betul memang kelima, Ji. Lima nak kunjung protokol kostas atau yang tanya kira lo di berkini tambahan aku kena tanya maka ustaz kenapa tanya yang tanya makanya coba ibu itu ustaz kesebenarnya tanya tanya nih bapak ibu sekalian iya itu ustaz kebiasaan terlambat kibat tuh di terlambat kibat tuh apalagi ustaz lahir pasti terlambat nih ya kami ngingkongi pasti liba ustaz gak terlambat nih. Kenapa bapak ibu sekalian ya saya mengambil ilmunya guru tapa ini kan dulu pak banak mesti agung singkah. Ya, kain jo pengajiannya kader ulama di Sengkang di Mesir Rayanya di Mesir Agungnya. Biasa minjo pun ada mengeri ini. Nah, karena minjo kekutuan masih giga. Yang mana kena tahir, iya pu, kamu ka, lampu kau lebur tak nak minjo motor kau pakai. Napa mengalih lebur tak? Kau aja belum gani. Apa mengandeng ye? Ya, biasa minjo rateri motor ka, ya, pun rateri motor ka. Apa nak lebur tak? Tak pakai ni pun dakku. Tapi pepe pun aku tak kena enak nak silat kau nak silat kau silat kau. Aku masih nak buat tanya bila merhati nonton motor karena suruh kesidak kah? Saya sampaikan ke teman-teman kui masa aku gandeng buat tanya suruh silat kah? Nak kena kui masuknya jatuh boleh ciri. Kenapa bapak ibu sekalian? Aku yang dah buta pun nak motor kipun dari kendaraan nggak kira niat tahu akar karo ni palalo itu silat kah?
Ya iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemupur tadi punya kiundang ceramah aku terlambat karena naik asiratkan dusta sehari ya rumah. Iya, Bapak Ibu sekalian. Kan ya biasa Pak Ibu punak motor kiu akar-akar rumah barang-barang yang ada muka tidak kena. Ya iya, Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya ini aja kebantaman yang menggeruah jika apang. Saya nak anak ini juga perdagangan ke Ustaz Baji mereka pandai perkara mulai ini. Bukan awi, saya ada di bentukah Ustaz Tahir Al-Aqsi nunda ceramah dari baju tuan ceramah. Saya nak bajikan ngapura lampu ni kopi deh. Pas sulit kita dumpia, acer acer dia biasa mamaki. Bukan dia maju kerja kembali atau lemah ya. Terus yang balik tu kembali, kembali ya, kembali na, kembali na. Nanti mengaji nanti lelak mai. Nak orang ustaz jalan ni nama murai ya. Nanti kamu mana mai? Dari orang tu nak tahu dia orang kasih tahu kuku. Nada betul. Bapa ibu. Iya, nak betul untuk baju ini punya baju kita mana pernah dah tahu eh? Betul tidak? Ini nyawa sama dengan kalau Allah. Tidak sesi musuh-musuh deh. Kalau tuang tu tahu sesi musuh-musuh mana? Mereka balak dalam sunnah, bukan balak dalam sunnah, kalian dalam sunnah, mereka balak dalam sunnah. Jangan suruh kita balak dari tim lagi. Hei, dari tim apa kita kai? Baju punya tangannya yang pakai ni wanu-wanu, air kecil terong terong ni maya. Murah ya, murah ni tidak kadeh naik. Jamaah tersekira yang sama dimulakan oleh Allah. Perbaiki ini, perbaiki hubungan silaturahmita. InsyaAllah Allah selamatkan Bapak Ibu sekalian. Wa nadharu dhalimina fi gajiznya. Kemudian Allah memasukkan orang zalim ke neraka. Fiha jizya, dia masuk ke neraka dalam keadaan berlutut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, insyaallah ibadah yang kita lakukan setiap harinya mampu mengantarkan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin.